sekarang hari Selasa. Alhamdulillah kita sehat selalu ya. Sekarang kebetulan saya lagi libur kerja. Bukan santai sebenarnya, tapi saya harus cari sesuatu, cari barang yang mau tak pasang di rumah yang sekarang renovasi ya. Ya keramik, saya mau cari keramik gitu. Tadi sudah nyari ke daerah Karangpilang dan sekitarnya, bahkan ke Sidoarjo belum dapat teman-teman. Jadi ya ini kita cari ke depo bangunan yang pastinya harganya lebih murah. Cari yang murah harganya nih, kira-kira ada nggak gitu ya, semoga aja ada. Mobil parkir, mobil gratis nggak? Parkir gratis, parkir gratis ya, gratis. Oke, parkirnya gratis. Kalau mitra suluh bayar 5.000 loh. Alhamdulillah depo bangunan gratis. Gini loh, jadi parkir gratis itu bisa menjadi daya tarik juga bagi pembeli, biar pembeli mau datang. Kalau nggak gratis kan mikirnya ini bayar, itu bayar, semuanya bayar, apapun bayar. Sebentar, kita ambil ATM dulu. Jalan. Sudah masuk ke depo bangunan. Kita mau cari keramik 600 620. Kemarin di mana? Lumayan sih, murah sih. Ada 800 tuh. Oh, sekarang kita lihat shower aja deh. Ya. Masker ketinggalan di mobil, Pak. Sebentar, Pak. Saya kasih dulu, Pak. Udah enggak apa-apa lo katanya, Pak. Udah, Pak. Udah kerasa gitu. Aduh. Oh, ya udah, makasih banyak. Ini dari keramik di sebelah mana? Di tengah-tengah di sampai ke belakang. Oke, siap. Oke, makasih ya. Tengah-tengah belakang. Wajib pakai masker. Di sini wajib pakai masker ya. Ya namanya apa? Harus maskeran. Yuk, sewis. Nanti aja. Mas, keramik mana, Mas? Keramik. Oh, gitu. Oke. Okay. Kita cari keramik dulu. Nah, ini granit nih. Ini granit. Ini mahal, Bos. Bismillah, semoga aja dapat. Ada diskonnya. Kita cek diskon ada nggak? Oh itu. Ya, permisi. Cari keramik, Pak. Granit atau keramik, Pak? Keramik. Keramik ukuran berapa? Yang 50-50 atau 40-40. Yang motif kayu. Nih, ada. Langsung ke belakangnya. Belakang ya? Ya. Yang belakang situ ya? Iya. Oke, makasih, Mas. Bismillah ya, kita dapat nih. Insyaallah. Tapi yang penting harganya. Harganya berapa kan gitu. Ini granit nih. Granit tuh. Per box 108. Ini granit apa? Ya granit ini. Kok murah? Serius? Mbak, ini granit ya? Keramik.
Oh, keramik. Kalau ini granit. Granitnya mulai sana. Oh, ini keramik semua. Oke, makasih, Mbak. Ini berapa, Mas? Ini ya harganya ya? 50. Ukuran 50 1 meter harganya 74.500. 74.500. Ini harganya sama. Enggak beda-beda. Siap. Oke. Murah ternyata. Ternyata lebih murah sini ya daripada di sana. Gimana? Meter 10, Mas. Oh. Lebih murah mana sini? Iya. Pada tiket biasanya. Iya, lumayan. Kalau ini banyak sini pilihannya. Iya benar. Kalau yang modelnya gini, tapi lebih soft ada nggak? Yang model kayak gini, Mas. Model kayak gini tapi di model begini, ada nggak? Nah, kalau istriku itu pinginnya yang kayak gini, teman-teman. Ini 66.000. Ah, gimana? Oh ini ya. Oh ini harganya 60 apa 85. 85. Kalau paling ekonomis sih punya itu tadi aja. Oh ini ya. 85. 85. Ini yang 50 kan? 100. Ya 50 semua ya. Ini bagus nih kayaknya nih. Ini agak kasar kan? Cof itu. Hah? Cof. Nggak, maksudnya nggak licin toh? Nggak. Soalnya buat dapur. Bisa, pembersihan juga masih gampang. Eh, warnanya agak putih, Mas. Tuh harganya, teman-teman. Sambil nge-vlog, Mas. Nggak apa-apa kan? Udah itu aja ya berarti ya barangnya. Kalau yang 40 ada? 40 nih. Ini sama depan. Kiri dulu, enggak apa-apa. Motif-motif kayak gitu ada enggak? Motif-motif kayak gitu ada? Oh ini. Motif kayak gini doang kan ya? Oh ini nih. Ini. Yang mana? Oh ini. Ini terlalu kuning, terlalu oranye ini, Mas. Oh ya, itu asik tuh. Ini modelnya kayak kayu anu, kayak kayu jati Belanda ini. Tapi licin ini, Mas. Kalau untuk dapur sih Belanda, soalnya enggak kilap ini. Dof ini namanya. Iya, Dof ya. Kalau ini kan kasar, tekstur. Ini nah, tekstur namanya Dof. Tapi enggak begitu halus kan? Kalau kilap. Oh iya. Ini. Oh iya, ini lebih anu ya, lebih licin lagi ya. Loh. Loh ala. Iling ta. Anak kampus C. Sopo jenenge? Sopo? Ini adekku ini. Adek juniorku tapi aku lupa namanya. Wah, Reza. Ya Allah. Ya apa kabarmu? Oh, jadi apa di sini? Ya, apa koordinator area bagian. Aku kalau beli dapat diskon lagi enggak? Alhamdulillah udah dapat nih. Jadi sudah dapat untuk keramiknya. Keramik yang mau dibuat untuk dapur ini begini nih, teman-teman. Karena istri mintanya yang model kayu macam ini. Karena kan sekarang rata-rata untuk lantai itu kebanyakan pakai vinil. Kalau vinil kan mahal. Do
selera. Ya iyalah, kau ini yang berusaha aja, masa kita ini gak punya selera. Kurang ajar anaknya anak, dipikir aku gak punya sendiri teman-teman. Ya ini, kayak gini nih. Bagus. 10 meter berarti berapa? 10 box. 10 box ya? 1 meter. Ya udah ini 10. Pengirimannya gimana? Ke rumah yang sama. Ya iya, di Peluru Kidul. Iya, Peluru. Beli di kemarin habis. Gratis pengiriman. Diskonnya kamu kan diskon punya member. Tapi bayar membernya. Membernya enggak bayar. Belum punya member. Belum punya. Member pembelian minimal 2 juta, gratis pembuatan member. Aku nanti mau beli shower juga, berarti udah 2 juta. Iya. Terus ya itu untuk syarat aja. Jadi kalau mau setelahnya itu berarti baru dapat potongan. Oh, baru setelahnya. Jadi pertama enggak bisa. Ya kalau berarti ya, kalau untuk syarat itu enggak dapat. Ah, enggak anu, enggak fair nih kayaknya nih. Enggak dong, kan gratis. Tapi ya, terakumulasi jadi poin. Oh gitu. Per 100 ribunya jadi 1 poin. Ya wes. Ya wes ini aku ini ambil ini aku. Ini 10. Ini 10. Jadi tetangganya orang tua Mas Eka lah. Hah? Mas Eka. Itu bukan Peluru kali. Bukan, dia Candi. Itulah rumahnya Mas Eka, Candi. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah dapat barang yang mau dibeli. Sudah, Mbak? Masih banyak kok stoknya, kalau kurang satu atau dua mungkin. Oh, ada. Insya Allah ya. Nggak kurang kok. Iya. Oke, okay. Amin. Ini sudah barang yang beli, ini shower dan kebutuhan lain. Oke, okay, kita. Oh, belakangnya mana? Di sebelah mana itu? Pengambilan barang dekat parkir. Parkir mobil yang sebelah sini? Iya. Dekat situ. Iya, oke, okay, siap. Ambilnya nggak lama kan? Oh gitu. Oke, siap. Saya bayar dulu ya, Mbak ya. Oke. Okay.